Bismillahirrahmanirrahim. Nak di pemimpin kita malam ni. Yang pertama, sebelum pada kita lagi pada pemimpin hari, sebelum pada kita lagi pada pemimpin bulan, sebelum daripada kita lagi pada pemimpin amalan, kita nak pergi kepada pemimpin kampung lu sebentar. Lama-lama sekali nak jumpa dengan tuan yang beda, tuan yang kata beda pun tak apa. Cari kau wika pak buruk wika kamu ni. Nah, pemimpin ni adalah benar penting. Kalau tu kehidupan kita tu, kita nak ambil gapo jadi pemimpin kita? Jawab kita ambil ugamu jadi pemimpin. Nak buat gapo? Start dengan ugamu dulu. Ugamu sebagaimana pemimpin kita. Tak pemimpin ugamu lu mula-mula kali. Orang tua dulu raya. Orang tua dulu ada kata. Orang tua dulu kata kena. Orang tua dulu katanya, jika kita tanam padi, nah, orang ambil ugamu letak lek dak ape ni, bandingnya supo kita tanam padi. Orang sini ya tanam padi ke orang sini deh. He? Mama, orang sini buat padi tak mama? Amo lalu kok tu padi come kok tu. Lu geti padi. Orang ambil ugamu ni ke ibarat mai supo nya ambil supo nya kita buat padi. Supo nya kita tanam padi. Supa pada pihak mana weh? Supa pada pihak tengok kita tanam padi pak ambo nak tanya mama. Mama tanam padi, babo dia buat padi tu ke? Babo dia beli ro ikek keli kita le situ. Kita ro ada ro beli ikek keli? Jawab ke ikek keli tak beli. Mari sendiri. Sara we ada padi. Dek padi ada ikan keli mari. Dek padi ada anak seluar mari. Dek ada padi so hah, beluk pun mari. Dek ada padi pak anak puyuh pun mari. Syarat we ada padi. Padi itulah ugamu. Nampak tak? Kita nak make ugamu tak dapat dulu. Maka pemimpin dalam kehidupan kita hari ini, tak lain tak bukan nak ambil ugamu jadi pemimpin kita. Buat gapo jangan terlupa ugamu. Karena ugamu ni adalah penting. Orang ambil ugamu ibarat mari supaya dengan tanam padi. Orang ambil dunia tak dapat. Ibarat gapo? Ibarat mari supaya tanam gepuk mama. Orang ambil dunia tak dapat, ambil akhirat tak belakang, ibarat mari supaya tanam gepuk. Terus tengok, dia ada gepuk mari, tengok Pak Rita ni. Dia ada gepuk, ikan keli ada tak? Tak ada. Dia ada gepuk, ikan we mari tak? Tak ada. Dia ada gepuk, ah belok mari tak? Tak ada. Patu dia ada gepuk, gapo mari? Ulah. Dia ambil dunia mari, bahaya nak mari selalu lah. Nah? Maka tengok ni kampung kita, kampung Telier ni. Ya amur dengar tok nebel dek cerita, dengan ayuk dek cerita, dengan po'o dek hoyak ke amur. Asal dulu ni kampung Telier ni ke, kalau ibarat mai kampung darah. Kampung darah orang dia di tamada. So kalau orang etino tak pandai berjanguk lah. Orang tino dulu tak pandai berjanguk eh. Alo, pakai kak kelubung engok. Tua pulak muka yak miyok jamai dulu. Oi lon ni. Yak sina pipi kaki ada keruh. Pi muka ni cing muka. Tengok dia kaki ado tumpah-tumpah lem ni. Ngak lagu. Nah, maka kampung Telier kita ni alhamdulillah oleh kerana asbab po'o kita mari bentuk, po'o kita mari bercara. Ibarat pula dah mama we, kampung kita serupa dengan kita nak tanam padi tu. Kampung nak berjaya serupa dengan kita nak tanam padi. Cuba tengok nak boleh tubek padi tu ke, bukan mudah nah, ngah begalo, dengan bergerak. Teh, dengan balik apa nama hok mau nak sebut kau tak reti. Eh? Dengan belak, dengan gerak lah, dengan tu, dengan ning. Duk kaca ulek, 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 alek. Duk kaca apa? Nak we to bake padi. Tapi bukan nak di padi. Nak di nasi yang kita nak makan. Tapi nak boleh jadi siapa ke nasi tu ke mama? Allah letih lah. Bukan main. Po'o kita, nayuk kita. Duk tolong cara. Kenapa? Nak we telia kita ni gagah.
Nuri telia kita ni kemah. Nuri telia kita ni hidup. Maka tak lain tak bukan. Kapong nak hidup, kena jaga tujuh perkara. Apa pesan nak-nak tepat? Nak-nak tepat. Kapong mana tujuh perkara ni ada, kapong tu selamat, kapong tu penuh dengan keberkatan. Kita nak bila tujuh perkara malam ni naik. We ingat. Lek kapong kita sekarang, tujuh perkara ni sudah ada kedak lagi. Mana tujuh perkara? Amma tak saya kecek betul-betul gitu. Amma nak ambil mati hadih, mama. Hadih Nabi kata kena? Nabi kata, sab'atun. Bermula tujuh gulung ni. Sab'atun nafarin. Bermula tujuh gulung ni. Apa Nabi kata? Sab'atun. Yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Hadis ni kita dah dengar seumur dah. Baba dia apa biasa dengar, mama dia apa biasa dengar hadis ni. Nabi kata sab'atun, bermula tujuh. Nak kecap sakuk dengan tujuh. Kenapa? Tujuh ni ada keberkatan. Tujuh berkat ni. Allah Ta'ala wak langit tujuh lapis. Allah Ta'ala wak bumi tujuh lapis. Allah Ta'ala wak syurga tujuh tingkat. Allah Ta'ala wak neraka tujuh tingkat. Allah Ta'ala wak anggota kita tujuh anggota. Allah Ta'ala wak hari tujuh hari. Kedah nak laku lagi pun kena tujuh. Seven, eleven. Kena tujuh juga. Hei? Ya tujuh, ya berkat. Nak tanya, eh? Fok buka seven, eh? Ya semaya hajak dah, mama. Hei? Maya hajak dah buka seven? Tak. Baca ayat seribu dinar dah baca masa seven? Tak. Nya laku. Hei? Tak wil aku geno. Kenapa? Ya ambil orang jual ni jangok-jangok. Tak ada apa jual le seweng gigi dua putung. Tak se arai ka. Tak ada. Allah, pak jual le seweng ni pipi terik pin. Pipi terik tu eh. Mapa kelabu. Apa bulu lengan ni kita tengok bulu omo dia deh bertukar dengan bomo kata mung jadi bomo ke jadi po nyo jangok tuwe pula manis nyo panggil kita panggil abeh ke api ingat sewe mano omo tak menggoyak deh omo gepak dia tapi dia panggil kamu pocik tak masuk pak lani freak tak buka itu pak hana beli po pocik paling belakang omo lalu kok iyo tak ada gamuk nyo panggil pocik kamu ni kenapa tak. Habis tu, nak oyak tujuh malam ni. Malam ni, tu nebel, tu imet. Semua, pergi tujuh ni lebih baik. Kapung mana tujuh ni hidup, maka kapung tu penuh dengan keberkatan. Allah Ta'ala goyak kata tujuh gulung ni, boleh duduk tempat teduh pada hari yang tidak ada teduh. Yakni ahli syurga. Tujuh gulung ni adalah ahli syurga. Tapi ahli syurga bukan nanti kata di akhirat. Kita kena wak le kapung kita. We ada tujuh ahli syurga we siap le kapung kita. Baru kapung kita ada keberkatan. Mana we tujuh perkara? Nabi kita kecek tujuh perkara dah. Nabi kecek hok mula-mula sekali. Mula-mula gapo yang kecek? Yang pertama ialah imamun adilun, kena ada pemimpin hok adil. Tak pemimpin dak pe. Tengok. Eh, hikmat Nabi kita kecek. Wala hok lain belana. Sebab Nabi katanya, nah, apabila kita apa? Nah, iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Gapo salasin? Yang pertama gapo? Yang pertamanya sadaqatin jariyatin. Nyo kita sedekah dulu. Apa? Ulama kira nah, apa kita sedekah dulu? Apa tak kita anak selalu? Supan juga. Nabi tak kecek hal lain. Pak mula-mula gapo? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Nak cari pemimpin adil ni payah dunia sekarang.
Pemimpin ada. Apa mana ada? Ada-ada ni ialah wada'u syai', letak satu perkara berkena pada tempat. Wia khabar. Kata aku jadi Tok Nebel. Apa kerja Tok Nebel nak buat? Lah ni Tok Nebel jadi mata buta. Tok Nebel mata buta lah ni. Sini amma tak tahu nak ayak kau lain. Jadi mulai kat amma, Tok Nebel wang weh. Takut mulai kat amma. Nak kau riak. Kata Tok Nebel mata buta. Hai, mata buta ke mana Tok Nebel? Hei, amma tak ada jadi Tok Nebel kali mama. Tapi amma kenal ni. Hak mana makan ketung, hak mana jual ketung, amma kenal. Datang-datang Tok Nebel tak tahu. Hai, Tok Nebel tak tahu. Ya duduk jual yaba, ya ni duduk jual ketung, ya ni duduk menego benar tak molek. Tok Nebel tak napa. Tahu yang amma murid kena. Hai, kita hak tak ada jadi Tok Nebel lagi kita tahu. Kata ha ni makan tu. Eh? Ada Tok Nebel satu tempat dia menggoyak dia. Tok Nebel, ada orang cuik kerak mo. Goyak Tok Nebel. Tok Nebel kata no, no wak ge no motong sulah. Sedak dia. Sedaklah Tok Nebel makan gaji fak kawen motong ni. Kita nak apa? Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Apa pemimpin yang adil? Pemimpin yang sanggup nak gerbel jiwa tenaga dia untuk anak rakyat. Ningga dia jadi pemimpin. Apa serabut saya? Orang jadi pemimpin sekarang, apa minta maaf. Kalau buat rumah dia, minta Tok Nebel, Tok Menen, Nayuk pun supa lah weh. Kalau buat rumah, apa minta? Pitu tu jangan katuk cak kok sangat. Itu jangan kata buka wilwah. Yang kedua, orang jadi pemimpin, orang jadi orang apa ni? Yang kedua, gapo? Letak tega kafe peri. Goyak kau ke? Hei, lapar kafe gi makan moh kawe. Allah lu habis apa juta sangat hai. Napa dah? Kafe we kena ada lah moh. Rebuh ai we siap. Cadak orang luar mari pak prop makan kafe. Ni siapa mau Tok Nebel prancok mau tu ke pak patu Tok Nebel kafe dak kita pergi makan basah aja omong pergi makan kedah kafe lagi tak cede. Orang jadi pemimpin kena support, orang jadi pemimpin kena borok. Malam ni Tok Nebel kata tak ada video 2000 karing not 10000. Ya kena borok wi pade engah dia. Kenapa? Bukan main lah. Orang ratus-ratus ribu, orang 3000 dalam kampung terlihat, tapi Allah Taala pilih berapa orang yo jadi Tok Nebel. Pilihan daripada Allah. Tapi alhamdulillah Tok Nebel kita 2-3 mu ni. Baik pada Nayuk Bedi, baik daripada Tok Nebel Tola, baik daripada adik wang kita, baik pada ni arung kita. Allah demo ni cara sungguh. Amo kene tengok Tok Nebel sini. Kita suka hati tengok Tok Nebel sini. Hei, tak wis suka hati ke? No mama. Tok Nebel mo amo kalau mama gi tengok dah. Ngane ane belah, ngaproning, yo gatung krio belaku. Tok Nebel mari sini amo tengok Allah. Hei, bedai tak ada, bukan bedai tak ada saja nah. Wah sebah pun tak ada, ada belaku. Dunia pun malah, akhirat pun dok. Nah, Tok Nebel kalau bedeh tak awak wah sebah tengok. Ni bedeh tak awak dah wah sebah pun tak ada awak ugi. Ni Tok Nebel kita. Nak digapo yang pertama? Tekan baik-baik. Yang pertama, kita nak digapo? Nak kepada imamun adilun, nak kepada pemimpin. Hei, amo doyak nanak tepak. Neh, amo ni goyak nanak tepak mama. Dia mau kata, ya, karimun goyak, goh tullah semua. Dak, dak kaca goyak nak pergi ke dah. Iza taqarrarat tahaqqaqat. Apabila kita ulang, benda tu ya akan lekat kepada kita. Ya tahaqqat, ya tahaqquq, ya lekat ramu. Amo nak misah kapung telia kita. Mudah-mudah. No oyak kata kalau pemimpin kita hijau, jaya lalu dah. Learning wak apa orang best sejek orang tak tu baik. Eh? Cuba tengok sejek kita okey. Tahu nak laham. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak tu baik.
Kenapa tak tubik? Kerana orang bear tu your power your tak ada. Your power tak ada. Pia dok bear weh. Pok loyah. Pia ketakau. Terah. Jangan we pok loyah abeh. Pari we pia bear. We naik bedi kita gi bear. Terah. Alah, sorok tak sedap pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei, pia bear weh. Nayuk tu, nayuk bear. Amo yakin ni pos. Tak utuh pakai agi. We nayuk gi bear. Percaya lah. Pan ayuk kita besok gi berat dok. Pada wak penama. Bear juga. Bear apa? Berat. Boleh masa waktu punya ni berok lalu. Oh, we kap suruh we kapok buruk sangat malah ikut dia. Kita berakhir. Satu. Yang kedua. Saat ni pia bang mama. Mama, saat ni pia bang mama. Tak dengar tanya, dengar sikit. Saat ni pia bang. Nayuk bang. Komak pula. Tapi Allah ni tengok, orang komak tak bergaduh. Tengok Allah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, tu ni sakwaka. Tak karui. Kenapa? Muka hodok komak tu ke? Pia hodok komak tu. Polong kau. Pia ketak kau. Pada wak gana, we komak, pak orang cepat. Goyak ke tok nebe wang kita pergi komak. Boleh amal lah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Amo yakin cerobok ke tayar lagi. Tengah baju korang yang tu di pak Allahu Akbar. Mumi asmaya dak dak. Gaduh patang tu. Pia jadi tak ime. Eh, pia komak. Tak nak bepo mama. Tak nak bepo komak amah ni. Tak nak beuang. Ada tenek bepo lagi tu gua mau pergi apa sekali ni. Anak yang ditok imam pula. Nayuk be. Tenek be uang koma. Tenek be arung jadi tok imam. Oh lama. Hei dok koyas dak dah. Hai. Tenek be arung. Arung sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh arung. Makmu gak api ngatain besok ke? Ha. Ha, kita malah tok nembe arung. Nyogi jadi tok ime. Patu pada mata pia batak tebah. Orang batak tebah bukan orang lain. Siapa dia? Tok nembe tolah. Lani bacak tebah ingat pakak tidur bacak tebah lani. Hanu wak gena nak we tidur. Pia bacak tebah tok khotik lah. Pia ketakuk. Jangan merah. Wak tukak. Itatullah. Hakko tukote. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei manusia, fok bawah hati no. Hei komak menggerak deh. Tak ada power. Pah nombek pia jadi baca ketebah nombek pia. Tok nebek tolah gitu. Tukak sahwa. Pah wak gapo, wak nga proning naik. Pergi proning naik. Ittaqullah. Sek bedih lu. Ittaqullah. Hakko tu kate. Napa jeneng gua sek tab ni mampu sek. Hei, amo wasa pale bawah tak ido. Ittaqullah. Ya. Wala tamutunna illa. Hanidio. Kenapa? Ni kita nak pemimpin pesan ni. Hak amma koyak ni ke? Hak ni hak amma koyak. Hak sengoti nak cari tak ada. Tak ada. No, we ada ke no? Nayo ada orang rumah. Pracu.
Tak nembek ada tak? Oh, tak nembek ke? Peracun naga. Peracun ke apa tak tahu? Peracun serik. Tak ada kerja apa. Kali batas ni supaya macam kok. Tengok. Gelak gelemat tak. Peracun ada gaduh. Ni pelita ni kena cakap. Oh, tak ni. Tak batas ni. Kali kira lagi. Tak klik lah. Tengok kereta ku tak weh. Wek ngin dia boleh amal ni. Nah, maaf lah lah tu. Nampak ini. Panas sangat. Habis. Haa.